Hai semua, dengan aku Maris ini. Kali ini kita akan reading zodiak dengan air sign yaitu Gemini. Yang mana kali ini temanya tuh adalah ada apa dengan kisah cintamu Gemini. Terus seperti biasa bacaan ini tuh sifatnya fun reading dan general reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa, yaitu terbolak-balik dengan orang yang nantinya kamu fokuskan di sini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Agar kalian selalu mendapatkan ramalan terbaru atau bacaan terbaru dari aku. Oke, Gemini. Kartu utama kalian itu di sini adalah book. Book itu buku ya, yang mana kalau aku lihat energi Gemini di sini tuh dalam posisi netral. Yang mana buku ini tuh menggambarkan tentang sebuah rahasia. Ada apa nih Gemini? Antara kamu atau dia yang sedang menyimpan rahasia di sini, mungkin kamu yang tahu ya. Walau aku sih melihatnya tuh ada cinta yang dalam, ada sebuah rahasia di sini, ada hati, ada juga matahari ya di sini, juga ada Chovin. Chovin ini peti mati, jadi sepertinya kalau aku melihat sebagian dari Gemini ada yang sedang mengalami cinta segitiga. Ada yang baru putus dan juga ada yang stuck sama hubungannya. Terus Gemini ya, kalau yang terjadi di sini yang aku lihat itu sangatlah bergairah dan terbakar. Seperti kartu hati dan kartu matahari, ada cinta yang sangat membara di sini antara kamu dan dia. Sebagian dari Gemini di sini, kalau aku lihat juga ada yang menjalani hubungan jarak jauh LDR ya. Mungkin kalian di sini komunikasinya itu melewat chatting, lewat apa sih, sosial media ya, seperti itu. Namun di sini ada juga sesuatu yang membawa tekanan ya, kalau aku lihat ya. Walaupun adanya cinta yang sangat membara di sini tadi, di sini tuh ada penderitaan, ada penantian, ada gejolak emosi yang bahkan kalau aku lihat sebagian dari kalian itu ada yang hubungannya sampai on off begitu aja ya, seperti stuck di tempat atau jalan-jalan di tempat ya. Tapi tetap aku lihat adanya kebahagiaan besar di sini, walaupun terlihat jelas ada cinta rahasia tadi ya, entah itu dia terhadap kamu dengan pihak ketiga atau dia terhadap pihak ketiga dengan kamu, atau bisa jadi sebaliknya, mungkin di sini Gemini yang seperti itu. Dan sip ini dan burung ini yang menandakan bahwa sebagian besar dari kalian memang hubungan cintanya jarak jauh ya, LDR tadi. Jadi energinya kalau aku lihat di sini dalam keadaan netral ya, nggak positif, nggak juga negatif. Terlihat adanya cinta yang bebas di sini. Dengan hadirnya kartu ikan di sini, ini terlihat bahwa memang di antara kalian saat ini belum terlalu ada keseriusan dalam hubungannya. Kalian belum ada niat atau rencana untuk lebih lanjut untuk hubungan ini, tapi tetap di sini ada cinta yang dalam, ada rasa yang bergelora antara kamu dan dia, terlepas dari masalah ada pihak ketiga atau ada konflik atau ada apapun, tapi di sini tetap kalian memiliki rasa cinta, rasa sayang yang dalam. Ada hati yang berbunga-bunga ya, kalau aku lihat juga di sini ada hati yang sangat penuh dengan tekanan ya, baik itu tekanan batin, tekanan penderitaan di sini.
Di sini ada kartu yang menggambarkan bahwa adanya sebuah penantian di sini. Dengan kartu woman ini, walau sebenarnya terlihat ada getaran cinta yang kuat, tapi kalau aku lihat beberapa dari Gemini, itu sebagian dari kalian memang ada yang kandas cintanya di sini. Dengan adanya kartu Coven ini ya, jadi seperti rasa yang sudah mati seperti itu. Namun jika kalau aku mau bilang jika kalian bisa saling bertahan ya, saling bersabar di sini, juga banyak sih dari kalian yang memang bisa mempertahankan cinta kalian. Karena memang adanya cinta tadi, cinta ini itu apa ya, aku gambarinnya memang ada kekokohan ya, memang memang ada kekuatan ya, sehingga sebenarnya beberapa ada energi negatif yang ini tadi, ini sebenarnya cuman dari beberapa kalian saja gitu. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi dalam hubungan kalian, dalam kisah kasih kalian, walaupun di awalnya itu terlihat stuck, terlihat jalan di tempat, terlihat seperti ada rahasia, ada pihak ketiga ya, orang lain. Namun di sini kalian mampu mempertahankan cinta kalian. Karena di sini juga ada kartu bear ya. Bear di sini ini salah satu dari kalian ya, itu memang ingin mengayomi di sini. Ingin bertanggung jawab, ingin jadi orang yang bisa membahagiakan pasangannya. Namun untuk yang sudah berpisah atau yang sedang kandas ya cintanya, kisah cintanya juga aku lihat sih kamu Gemini akan melepaskan melepaskan itu dengan secara damai, dengan secara ikhlas, dan tidak ada rasa nantinya tidak akan ada rasa galau yang besar ya, tidak orang bilang sekarang apa sih, tidak gegana, gelisah, galau, merana gitu ya. Karena dengan adanya kartu The Sun di sini, ini adalah transformasi, transformasi dari mana hal negatif menjadi hal positif gitu ya. Jadi walaupun kalian pisah, walaupun kalian memang tidak bisa bersatu, kalian tidak, kamu ya Gemini, itu tidak merasa drop, tidak merasa depresi, atau tidak merasa patah hati yang luar biasa. Karena kalian bisa menetralkan diri kalian, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kalian akan lupa terhadap masalah-masalah kalian tersebut. Sehingga ya dengan rasa ikhlas tadi, kalian mencoba untuk memulihkan hati dan perasaan kalian. Kita lihat di bottom of the deck-nya ya. Di sini ada kunci, key, ada tree, juga ada sabit. Tiga kartu ini nih, kalau aku lihat ya, untuk sebagian dari Gemini di sini yang tidak tersangkut dengan adanya urusan cinta, apa namanya, tidak tersangkut dengan urusan orang ketiga, di sini cinta kalian akan bersinar. Awalnya memang mungkin ada konflik, awalnya mungkin ada kesakitan dari sabit di sini ya, mungkin ada penderitaan. Namun dengan adanya kartu tri di sini, ini melambangkan atau menggambarkan bahwa situasi hubungan kalian itu baik-baik saja. Hubungan kalian itu justru malah kuat sampai berakar ya, seperti itu. Jadi memang kalau kalian bisa bertahan satu sama lain, menjaga perasaan satu sama lain, apapun ya masalahnya, apapun kendalanya, itu hubungan kalian akan bersinar ke depannya, akan baik-baik saja, dibantu dengan adanya kartu desan ininya. Jadi walaupun yang tadinya ada kesakitan, ada Coven, ada sabit, ada penantian di sini. Di sini itu semua akan terlewati. Jadi karena memang ikan juga di sini, ini sangat membantu ya. Ikan ini sebuah lambang keberuntungan untuk kamu ya Gemini.
Di sini baik itu kamu yang sudah mengalami cinta segitiga atau konflik argumen atau apapun masalahnya dalam hubungan kalian itu ya semuanya memang benar-benar bisa teratasi. Ditambah kartu terakhirnya juga ada kartu bintang. Kartu bintang ini adalah melambangkan adanya berkah ya, adanya cahaya, adanya suatu lucky ya seperti itu. Jadi memang keberuntungan juga sedang berada di pihak zodiak Gemini saat ini, sehingga kalaupun ya ada sebagian dari kalian yang putus, yang sudah patah hati tadi, kalian enjoy menjalani hidup kalian untuk selanjutnya ya. Itu kalian bisa melepas dengan damai. Dan itu menjadikan kalian itu sosok yang lebih kuat lagi. Seperti ini. Jadi di sini ada cinta yang mungkinnya tidak bisa kalian pertahankan. Mungkin karena tadi adanya cinta segitiga dan membuat cinta kalian menjadi kandas di sini. Namun dengan hadirnya Bear di sini juga ini membuat kalian melakukan transformasi, di mana transformasi dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Sepertinya sebagian dari Gemini akan meningkat apa namanya spiritual dalam hidupnya ya, seperti itu. Karena di sini bagus ya, ada the sun dan juga ada the star. Jadi memang apapun masalah negatif yang ada di bacaan kartu ini, seburuk apapun masalah yang kalian hadapi, endingnya kalian akan menemukan jalan terbaik, bahkan lebih baik lagi kalau aku lihat. Jadi transformasi di sini ya yang aku lihat, kalau yang sedang dalam berhubungan juga hubungannya akan semakin membaik, akan semakin bersinar lagi. Karena juga di sini buku ya, buku ini juga menggambarkan adanya sebuah pelajaran ya, menggambarkan ada hikmah di balik semua kejadian seperti itu. Jadi yang kandas bisa mempelajari dirinya, lebih bersyukur atas kejadian dan lebih ikhlas, dan yang berpasangan yang mampu mempertahankan hubungannya juga mendapatkan pelajaran bahwa yang berlalu sudahlah berlalu. Mungkin kalian bisa membuka lembaran baru lagi dan melupakan kenangan masa lalu untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu gambarannya untuk kisah cinta Gemini. Sekarang kita buka dari Oracle Romance Angel-nya ya. Kita lihat apa pesan-pesan buat Gemini dari semesta. Pesan cinta apa yang akan diberikan semesta buat Gemini ya. Pesan cinta apa yang akan diberikan semesta buat Gemini. Kenapa aku jarang menampilkan aku shuffle kartu, memang aku shufflenya mungkin belum terlalu ahli ya, jadi masih kadang-kadang terlihat acak-acakan, harap maklum deh. Oke, terakhir ya. Oke, sekarang kita lihat dari kartu Romance Angel-nya ya. Di sini ada keep an open mind. Di sini maksudnya your soulmate may different from your usual type and expectation. Jiwa Anda mungkin berbeda dari yang lain, dari tipe yang diharapkan ya. Tapi di sini dengan adanya komunikasi, dengan adanya saling kepercayaan, maka itu nggak akan menghalangi hubungan Anda dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan di sini ada honeymoon, saatnya untuk kalian berlibur. Mungkin hubungan yang stuck tadi atau mulai jenuh jalan di tempat,
memang harus sesekali kalian melakukan perjalanan atau ya sekedar mungkin wisata ke taman kota atau ke tempat-tempat yang lebih baru dari sebelumnya sehingga kalian bisa merefresh hubungan kalian. Dan di sini ada playfuls, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Sini maksudnya untuk merebut kembali keromantisan kalian itu memungkinkan agar supaya semangat dalam hubungan kalian tuh ada kebahagiaan batin lagi. Jadi agar hubungan kalian selalu terlihat bergairah dan mudah terus seperti itu. Jadi mungkin kamu bisa melakukan apa ya? Mungkin kalian bisa melakukan mungkin lebih biasanya yang cewek mungkin biasanya kurang dandan atau cuek. Kali ini mungkin coba deh kalau ketemu pasangannya lebih dandan, lebih rapi. Atau mungkin sebaliknya yang cowok juga begitu. Atau coba sesekali kalian tampil beda saat berduaan seperti itu. Oke, Gemini, dari bacaan kartu-kartu tadi, aku harap resonate dan juga bermanfaat untuk kalian Gemini di luar sana ya. Oke, bye Gemini.